Yang terhormat keluarga besar calon mempelai wanita Bapak Daryono dan Ibu Sri Wianti. Yang terhormat keluarga besar calon mempelai pria Bapak Mulyadi dan Ibu Illa Nur Laila. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, Bapak RT, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah, taufik pada kesempatan yang berbahagia ini hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangkaian prosesi akad nikah antara Adinda Feni Arista Damayanti, putri dari pasangan Bapak Daryono dan Ibu Sri Wianti, dengan Adinda Almat Gafar Gila, putra dari pasangan Bapak Mulyadi dan Ibu Illa Nur Laila. Salawat serta salam, sini aja Ibu. Semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, kerabatnya serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada keluarga besar dari calon mempelai pria, Bapak dan Ibu tamu undangan, sahabat, keluarga tercinta, dan seluruh tamu kehormatan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih atas doa yang telah diberikan untuk kedua calon mempelai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selaku pembawa acara perlu saya sampaikan susunan acara akad pernikahan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Adapun susunannya adalah pertama pembukaan, yang kedua sambutan dan penyerahan dari keluarga calon mempelai pria, yang ketiga sambutan dan penerimaan dari keluarga calon mempelai wanita, yang keempat penyerahan keserahan secara simbolis dari ibu mempelai pria kepada ibu mempelai wanita, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan keenam prosesi akad nikah, ketujuh sungkem dan dari kedua mempelai, dan kedelapan penutup beserta doa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita buka seluruh rangkaian acara dengan membaca surat Al-Fatihah agar kita mendapatkan petunjuk dan barokah dari umul Quran tersebut. Ala hazinia wa ala kuliniyatis sholihah Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, memasuki acara yang kedua yaitu sambutan dan penyerahan dari pihak keluarga mempelai pria kepada pihak keluarga mempelai wanita, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Yayat Hidayatuddin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati seluruh keluarga besar mempelai wanita Bapak Darmono beserta istri dan keluarga besar. Yang kami hormati aparat penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, Kecamatan Pulau Gadung. Yang kami hormati keluarga besar dari kami mempelai pria, keluarga besar dari Bapak Amsir almarhum. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Marilah kita senantiasa istiqomahkan di dalam kehidupan kita, di dalam mengungkapkan rasa syukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah berkumpul, bermujalasah yang insya Allah di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini betul-betul diakui sebagai umat Baginda Rasul, umat yang mendapatkan syafaat-syafaat di dunia, lebih-lebih syafaatil azmah di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar mempelai wanita di dalam sambutan, di dalam mempersilahkannya kami semua untuk hadir ikut menyaksikan akdun nikah Ananda Al-Maghafardillah beserta Ananda Feni. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita semua di tempat yang mulia ini, tempat yang akan jadi sejarah Al-Maghafardillah beserta Feni ini, menjadi tempat bermulanya bahtera rumah tangga beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentu pasukan dari teratai ini hitungannya cukup luar biasa banyak. Kalau tadi hitungan mobil itu kurang lebih ada 7-10 unit Pak, belum pakai keretanya. Jadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kedatangan kami sedikit mengganggu, sedikit tidak dienak hati, baik itu tutur sapa kami, tindak tanduk kami di dalam hadir di majelis akdun nikah ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi keikhlasan kita, tidak mengurangi kekhidmatan kita di dalam menyaksikan akdun nikah Ananda Al-Maghafardillah beserta Feni ini. Dan yang paling inti dari kehadiran atau sambutan saya berdiri di sini, saya memohon kepada Bapak Darmono selaku Daryono, mohon maaf, selaku wali dari Ananda Feni untuk menyegerakan, menikahkan dan mengawinkan Ananda kami Al-Maghafardillah, agar setiap kali mereka berdua bergandengan tangan, berboncengan di motor ataupun jalan-jalan ke mall, tidak lagi halangan menurut syariat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, kami dari keluarga besar Bapak Mulyadi beserta Ibu Ila nitip kepada keluarga besar Bapak Daryono agar mampu membimbing putra kami Ananda Al-Maghafardillah, terutama di dalam hal syariat, wabil khusus sholat lima waktu,
kalau nanti sudah jadi mantu, sudah terdengar azan maghrib, masih ngerokok, masih ngopi, cewek aja Pak. Jangan sungkan-sungkan. Insya Allah orang tuanya ikhlas. Ikhlas sih pemulia dia. Ikhlas. Okay. Mungkin itu saja. Sekali lagi, kami mohon untuk disegerakan dinikahkan dan dikawinkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin wal hadirat semua. Wallahu minkum ihdina siratal mustaqim wallahu al-muwaffiq ila ahmad tariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yayat Hidayatuddin. Demikianlah sambutan penyerahan yang telah disampaikan oleh Bapak Yayat Hidayatuddin. Kami kepadanya kami sampaikan banyak terima kasih. Tentunya lah kiranya calon mempelai wanita dan keluarganya dapat mengerti dan menerimanya dengan sepenuh hati dengan segala kelebihan dan kekurangan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan dan penerimaan dari pihak keluarga calon mempelai wanita. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Muhammad Ihsan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lemes banget jawabnya. Belum sarapan udah pagi-pagi. Alhamdulillah tadi. Silakan menikmati apa yang sudah diberikan oleh panitia. Saya ulang lagi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jawab semuanya kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus keluarga besar rombongan calon mempelai pria yaitu keluarga besar Bapak Mulyadi beserta Ibu Ira Nur Laila. Yang alhamdulillah sekampung mungkin Pak ya, Ibu Pak. Dua gang. Tapi alhamdulillah dengan kehadiran rombongan ini akan menurunkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala buat keluarga kami. Keluarga besar tuan rumah calon mempelai wanita Bapak Daryono beserta Ibu yang sedang dikduk hatinya pada pagi hari ini yaitu Mas Almanovar Dinda. Santai aja Mas, apa nungguin penghulu belum nanti jadi agak nervous ya. Alhamdulillah sudah hadir calon mempelai prianya, namun kita belum hadirkan calon mempelai wanitanya Mbak Feni, masih disebut ya kembali. Karena sebab kedua calon mempelai ini kita dapat bertemu bermuajah dari Klender ke Rauma Pisangan ini. Semoga silaturahim ini juga akan membuahkan sehat walafiat buat kita semua, panjang umur di dalam ridho Allah dan diluaskan rezeki kita. Dan yang sama-sama kita muliakan Ustaz Yayat Hidayatuddin yang tadi menyampaikan sambutan mewakili
keluarga mempelai pria, beserta para asatidz, para sesepuh, para hujjaj, para adik-adik. Perkumpulan kita ini mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, Minggu 4 Februari 2024. Kita dapat bertatap muka dengan niatan suatu yang mulia menjalankan syariah agama kita dengan menyaksikan prosesi akad nikah kedua putra putri kita. Semoga prosesi akad nikah ini akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan buat mereka semua. Salawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya dan sahabatnya serta para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu kedatangan daripada penghulu kita dari KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Gadung, tadi sudah disampaikan oleh yang menyerahkan perwakilan dari mempelai pria, kami atas nama keluarga besar Bapak Daryono pertama-tama mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban. Jadikanlah pertemuan ini yang mengenakan buat kita semua, sehingga kita tercatat sebagai orang-orang yang saling bersilaturahim. Yang kedua, mohon maaf atas nama keluarga bila sambutan kami, baik itu mengenai tempat ataupun nanti sajian-sajian ataupun segala sesuatu hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tadi permintaan daripada keluarga besar calon mempelai pria yaitu meminta agar Mas Gafar ini, Mas Gafar ya benar ya, bisa dinikahkan dengan calon istrinya. Kami keluarga besar Bapak Daryono, nanti setelah adanya Bapak penghulu Mas Gabar akan dinikahkan. Ya, senyum dong, jangan nyampe pulang lagi nih. Jadi inti daripada acara pagi hari ini, karena kedua calon mempelai ini, mudah-mudahan kita yang hadir, yang menyaksikan, yang mengantar akan mendapatkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Mas Gafar ini beserta Mbak Feni ketika sudah akad nikah nanti dijadikan rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah, penuh tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan sunnah-sunnah bagi dan nanti, sehingga diberikan keberkahan rezeki yang halal yang barokah, sehingga bisa didapatkan keturunan yang soleh dan salihah. Itu yang kita inginkan daripada kedua mempelai ini. Semoga apa yang tadi disampaikan ketika nanti berumah tangga, ya selalu mau untuk menuntut ilmu lagi. Karena diimbangi dengan menuntut ilmu tadi disampaikan juga oleh Ustadz Yayat. Alhamdulillah Bapak penghulu kita sudah hadir. Terima kasih Bapak. Mas Gafar nanti selalu mau minta bimbingan pada kedua orang tua, baik yang di Klender maupun kedua orang tua Mbak Firman nanti. Mungkin itu saja mewakili keluarga mempelai wanita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Isa. Demikianlah sudah kita saksikan bersama acara serah terima dari kedua mempelai.
Mari kita iringin doa semoga kedua orang tua senantiasa mendapatkan limpahan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat membina mahligai rumah tangga yang bahagia di dunia wal akhirat. Sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah dua keluarga sudah saling menyerahkan dan menerima dengan seikhlas-ikhlasnya. Sekarang tibalah seserahan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Secara simbolis akan diberikan oleh ibunda dari mempelai pria, Ibu Ila Nuraila, kepada ibu dari mempelai wanita. Tiga, sebentar lagi. Oke, boleh jabat tangan ibu di atasnya. Oke, lihat sini lagi ibu, lihat kamera. Satu, dua, tiga. Oke, udah diambil fotonya mbak. Oke. Untuk menambah khusyuk dan tawadhu kita hari ini, sesaat lagi kita akan simak lantunan ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan ini akan dilantunkan oleh Ibu Ustazah Kokom, dan sari tilawah akan disampaikan oleh Ibu Hajatuti Handayani. Yang akan dibacakan adalah surah An-Nisa ayat 1 dan surah Ar-Rum ayat 20 hingga 21. لتسكنوا إليها
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala an-nikaha min sunnatil mursalin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para asatizah, para hujjaj, para orang tua, keluarga besar dari Bapak Daryono dan Ibu Sri Wiyanti. Yang saya hormati keluarga besar dari Bapak Mulyadi dan Ibu Ila Nur Laila. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Wabil khusus kepada kedua calon mempelai, wali nikah dan saksi-saksi yang berbahagia. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlupa senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati, pernikahan pada pagi hari ini antara saudara Almaga Fadilah dengan calon istrinya saudari Feni Arista Damayanti tentunya diniatkan yang pertama adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah untuk membina rumah tangga yang senantiasa mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum acara ijab kabul mulai,
marilah sama-sama kita beristighfar guna memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama semuanya. Astaghfirullahalazim. 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 Min jami'il ma'asi wadh-dhunub wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bang Dila, coba dibaca dulu kalimat kabul yang buat latihan. Saya terima di tangan Mas Roy. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Al-Maghfar Gila bin Mulyadi, saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya Feni Arisa Damayanti dengan engkau dan dengan mas kawinnya logam mulia 10 gram, cincin emas 3 gram tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Feni Arisa Damayanti binti Bapak Daryono dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Wa alif bainahuma kama alafta Yusuf wa Zulaikha. Wa alif bainahuma kama alafta sayyidina Muhammad wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. Like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the clouds where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you.
Bye.